Ratusan penggiat ekonomi syariah ramaikan Halal Fun Walk atau jalan santai yang diselenggarakan oleh masyarakat ekonomi syariah di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Islamic Economic Festival ke-8 yang diharapkan dapat menjadikan Jawa Barat poros ekonomi nasional. Halal Fun Walk atau jalan santai yang diselenggarakan masyarakat ekonomi syariah diikuti sedikitnya 500 peserta dari kalangan penggiat ekonomi syariah. Yang mengambil garis start dari Universitas Pajajaran serta finish di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kegiatan tersebut rangkaian acara Jabar Islamic Economic Festival yang ke-8 kalinya diselenggarakan, di mana JIEF kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Jabar, Hari Maksum mengatakan Jabar Islamic Economic Festival ini sebagai ajang silaturahmi seluruh stakeholder dan penggiat ekonomi syariah yang memiliki harapan dapat menjadikan Jawa Barat menjadi poros syariah nasional. Jadi ini Jabar Islamic Economic Festival, dulu namanya F-nya Forum. Jadi dari 1 sampai 7 itu Jabar Islamic Economic Forum. Sekarang prakarsa terbaru dijadikan festival. Nah ini juga sekaligus ajang silaturahmi akbar seluruh stakeholder dan pegiat ekonomi syariah. Dengan harapan kita Jawa Barat ini menjadi poros ekonomi syariah nasional. Sementara itu, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Jabar, Nur Effendi menyampaikan Jabar selalu menjadi yang terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. Dari rangkaian acara hingga hari ini itu adalah dukungan atas Jawa Barat menjadi poros ekonomi syariah nasional. Maka tentu tidak bisa hanya MES sendiri yang menjalankan, maka kita mengajak kolaborasi dengan semua pihak. Dari pemerintah hari ini alhamdulillah ada dari PJ Gubernur hadir, kemudian akademisi ada dari UNPAD, ada dari UNISBA dan kampus-kampus lain, kemudian dari dunia bisnis ya, alhamdulillah banyak sekali kalau teman-teman lihat di sini hadir semua beragam ya dari bisnis-bisnis tertentu, termasuk kemudian media. Nah harapannya saya berharap media yang hadir hari ini bisa ikut mengkampanyekan sehingga ekonomi syariah Jawa Barat betul-betul menjadi poros ekonomi poros ekonomi syariah nasional. Rangkaian dari kegiatan Jabar Islamic Economic Festival 2024, diantaranya study room dengan Prodi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, sertifikasi Amil dan Nazir, silaturahmi MES se-Jawa Barat, serta grand opening sekaligus dialog ekonomi syariah bersama bakal calon gubernur Jawa Barat.